Om Santi. Om Santi. Jabine, I'm not able to hear you. I don't know if others have the same issue. Just me or Dana, can you hear Jabine? Dana? Or anyone else? Can you hear Jabine? We cannot hear. Okay. Cannot unmute also, okay. Okay, let's hope this works now. I can hear you now, yeah. Thank you so much. Good evening once again. Today's topic is the art of kindness and the art and power of kindness. Famous quote by Mark Twain. Kindness is the language and the blind can see. Kindness is a simple concept, yet so impactful. It can make the world a better place. Jadi topik ini adalah kekuatan kebaikan, as well as that of our families, friends. Joining us today is Sister Runa, who has been practicing and teaching meditation. Bersama kita hari ini adalah Sister Aruna yang telah accomplished author too. In 2014, Sister Aruna received an award for Women of Excellence. Di tahun 2014, Sister Aruna menerima hadiah sebagai
wanita yang excellent dalam dari Institut Yoga India. Jadi kita sambut Sister Arun. Terima kasih banyak karena luangkan waktu. Bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk kemajuan Anda. Jadi, selamat datang. Terima kasih, Kevin, karena telah mengundang saya. Apakah suara saya jelas? Right. So, yeah, it's funny how this topic is catching fire. I've done it in a few places now. Saya telah menyampaikan topik ini di beberapa tempat. Trying to practice kindness. I know you might think that we should be kind anyway, being spiritual people. Sebagai orang rohani, bagaimanapun kita harus baik, mungkin itu yang Anda kira. Tapi tidak ada batasan dalam menjadi baik. Kita bisa menjadi semakin baik dan semakin baik. Saya ingin mulai dengan berbagi. So an average American dumps about 4.3 pounds of trash per day. That's about 2 kilos of trash per day. So my point. Jadi tiap orang di Amerika dikatakan bahwa setiap orang itu memproduksi sampah 2 kilo per hari dan hampir 5 hari setiap hari hampir 5 orang meninggal karena kekerasan pada anak-anak. Jadi betapa seberapa baik kita pada anak-anak. Jepang ada konsep yang disebut kodokushi. And this is where the elderly actually die on their. Ini di mana yang orang dewasa itu meninggal sendirian. Jadi mereka mengasingkan diri lalu meninggal sendiri. Jadi bayangkan, ini menjadi fenomena dan mereka sebut. Jadi pertanyaan saya, seberapa baik kita kepada orang-orang tua? Kemudian sesuai dengan Departemen Kehakiman Amerika, jadi dari 4 orang anak itu dibully. Dan saya juga salah satu korban bully karena saya tumbuh di London. Sekarang bukan hanya di kelas, tapi juga online. Jadi seberapa baik kita pada teman kelas kita, teman sekolah kita. Saya juga ingin mengatakan bahwa saya mulai akun Twitter saya. Semua orang merasa bahwa Twitter adalah tempat mereka dapat mengatakan apapun kepada siapapun. Orang-orang menyerang secara individu. Saya bertanya-tanya jika orang itu bertatap muka dengan kita, apakah dia akan melakukan itu. Karena membuli orang secara online tidaklah cukup baik. Kemudian ada studi dan 4% of men have experienced some type of sexual assault. Dan 20% wanita dan 4% pria mengalami kekerasan seksual. Itu ada itu hal yang tidak baik. Lalu apa yang kita lakukan terhadap hal itu? Ada kekerasan seksual, ada manipulasi. So basically, I think we all want to look good. Dasarnya kita semua ingin terlihat baik. Jauh melebihi dari kita seberapa kita ingin menjadi baik. Yang ingin saya katakan adalah sebenarnya kita perlu upaya untuk menerapkan menjadi baik, bukan hanya nama saja.
Jika saya tidak baik, when I'm kind, I gain so much. Saya tidak kehilangan begitu banyak, tetapi ketika saya baik, saya menghasilkan begitu. You can get away with not being kind. Like if you don't open the door for somebody, okay, nah, kita bisa menjadi, kita bisa menjauh tanpa menjadi baik. Misalnya kita tidak membukakan pintu pada orang itu. Misalnya kita tidak tersenyum pada orang itu bukan hal besar. Jadi bagaimana kalau kita tersenyum? Bagaimana kalau kita menjadi baik? Kita mengubah hari orang itu, kita bisa mengubah hidup orang itu. Dan kita kan atau menang demikian banyak dan kita tidak rugi terlalu banyak bila jika kita tidak menjadi baik. Sekarang coba pikirkan, ketika Anda memikirkan tentang kebaikan, apa artinya bagi Anda? Saya dapat di sini ada menjadi akrab, peduli, terhati, jadi rasa niat yang baik. Mungkin Anda dapat beberapa ide seperti apa sih kebaikan itu. So I want us to see the difference between being nice. Saya ingin melihat perbedaan antara menjadi nice, ya, menjadi nice, terlihat baik, dan menjadi baik. Tapi menjadi baik, kita menjadi orang baik, terlihat baik, itu hanya dari kepala, itu seperti hitung-hitungan. Kadang kita mengatakan, oh, lebih baik saya menjadi terlihat baik. Tapi ketika saya menjadi baik, seperti respon dari. Like when you're kind, you're just kind, right? Ketika Anda baik, Anda hanya baik. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memberikan kursi kepada orang lain, kita tidak berpikir, oh, harus kasih. So sometimes kadang-kadang, yeah, and maybe we mean kindness, but we say nice, but mungkin kita maksudkan baik, kita mengatakan hal baik, tapi ada perbedaan cara terlihat dan menjadi. Terlihat menjadi baik seperti tawar menawar. Saya akan baik kalau dia baik pada saya, tetapi menjadi baik. Kindness does not control, but kebaikan tidak. Kalau terlihat baik, seperti apakah perlu upaya atau kerja keras kalau kita berusaha terlihat baik pada orang tertentu. Ketika kita baik, ya begitu saja baik. So that's why I keep saying kindness comes from the heart. Kebaikan datang dari hati dan terlihat baik datang dari kepala. Karena muncul dari hati, kebaikan dapat. Sementara terlihat baik bisa menjadi satu berkah. Topik hari ini adalah seni dan kekuatan. This is another important point. It's nice, it's okay, or it's easy to be kind to people we like. Ya, mudah untuk menjadi baik pada orang yang kita sukai. Tetapi bagaimana menjadi baik pada orang yang tidak kita sukai? Atau kita berpikir kita tidak suka dia, maka kita tidak boleh baik pada dia. Apa yang karma pada kita? Biarkanlah saya menjadi karena itu. Let me be kind because that is who I am. I'm not being kind. Saya tidak menjadi baik untuk menyenangkan Anda. Saya menjadi baik karena kebaikan adalah sifat. Itu sesuatu yang perlu kita ingat. Dan itulah yang kita lakukan dalam meditasi. Ketika kita duduk dalam meditasi, apa yang kita lakukan? Kita memunculkan perasaan kebaikan, kasih.
Ketika saya terhubung pada kualitas asli dia, maka menjadi mudah. Itu bukan suatu upaya, karena saya adalah itu. Saya mengekspresikannya, saya menjadi itu. Dan itulah Anda. Jadi bukan itu. Dan Anda harus saya. Jadi kebaikan adalah sifat asli saya. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah sifat asli saya? Karena insting pertama adalah menjadi baik. Kita sering mengatakan insting pertama kita adalah untuk percaya. Kita pasti percaya terlebih dulu sebelum tidak percaya. Kita mencoba untuk mengasihi sebelum kita sama juga dengan kebaikan, kita selalu percaya terlebih dulu. Orang yang tidak percaya mungkin pernah tersakiti, maka ketika sudah pernah tersakiti, maka akan sulit untuk memberi kebaikan, karena rasa sakit itu menyumbat hati saya. Karena terakhir kali saya meletakkan tangan di api, itu bakar. Mari latih. Mari latih mencegah daripada mengobati. Mari berlatih menjadi baik, karena itulah diri. Ada kutipan dari Dr. David Hamilton. Dia berkata, secara sains, kebaikan mempengaruhi otak, mempengaruhi hati, dan kekebalan tubuh. Dan itu menjadi anti-depresi. Dan itu mempengaruhi sistem ini. Seorang dokter, Anda bisa membaca bukunya. Sistem nervous kita dipengaruhi oleh kebaikan. Jadi kasih bisa menyembuhkan hati yang rusak lebih cepat. Jadi struktur otak kita pun bisa diperbaiki. Dan orang yang bersyukur setidaknya menjadi 25% lebih bahagia. Dan ini yang saya sampaikan di ceramah saya yang lain. Konsep getaran. Jika getaran kita 25-27 Hz, kita tidak akan sakit. Dan cara untuk memiliki getaran itu adalah dengan cara memiliki rasa syukur, rasa kebaikan, rasa kasih untuk semua orang. Jika kita memiliki getaran di frekuensi itu, maka itu cocok dengan apa yang dia katakan. Sekarang ada hal lain yang Darwin katakan. Filosofinya Darwin, untuk saya bertahan, saya harus berkelahi. So what Darwin is saying though is that we are beings that actually care for each other. He said instinctually we care. Kita memiliki insting untuk peduli satu sama lain. He said that he studied human evolution. Dia mempelajari evolusi manusia dan dia berkata dia melihat bahwa kita sebenarnya punya simpati.
Itu menunjukkan bahwa sifat asli kita. Anda melihat bukan ketika kita ada gempa bumi, tsunami, bencana alam. Ketika itu terjadi, masyarakat bersama-sama perasaan. Tidak ada yang suka perasaan yang tidak enak, perasaan tidak nyaman. Kita semua ingin lari dari. She goes, that's all it takes, 90 seconds. If I just sit with that feeling, it's like a wave will come. But then what happens? The wave comes and the wave goes back. Jadi perasaan itu dikatakan hanya 90 detik. Jadi gelombang itu akan datang 90 detik dan kemudian hilang 90 detik. Saya lupa siapa, tapi itu masuk akal. Jika perasaan Anda cukup berada dengan perasaan itu, tidak ada orang mengatakan sesuatu, dan tanya diri Anda, apa perasaan Anda? Apakah ego yang muncul di kepala? Mungkin disadari, okay, saya punya sedikit ego, biar saya menghadapi itu. Jadi pertama-tama, biarlah saya menjadi baik pada diri. Doesn't it start from myself anyway? Before I get into that, I also want to tell you another example of ada contoh lain. Another story of Simon Sinek. He did also a nice TED talk, and he's also talking about the power of kindness. Ada orang yang menyampaikan tentang kekuatan kebaikan. Contohnya adalah dia berjalan, dia melihat dompet seseorang jatuh. Dia mengambil dompet itu dan mengejar orang itu dan mengembalikan dompet itu. Dan dia bahagia dan orang yang dapatkan dompetnya kembali itu bahagia dan Simon juga bahagia yang menemukan. Kemudian ketika Simon di lampu merah, yang berkata, oh, itu sangat hebat apa yang Anda lakukan. Dia bertanya, apa? Oh, Anda mengembalikan dompet orang itu dan itu sangat baik. Tidak banyak orang seperti itu. Simon menyampaikan, dia bahagia, orang yang punya dompet bahagia, dan orang yang mengamati, melihat adegan itu, ya, perbuatan jujur itu juga bahagia. Jadi betapa kebaikan itu menyebar. Kebaikan menyebarkan energi yang demikian, dan orang yang melihatnya akan terinspirasi. Jadi baik tidak perlu upaya banyak. Jadi baik kita dapatkan banyak. Kalau tidak menjadi baik, kita tidak kehilangan banyak. Kita mendapatkan banyak saat menjadi baik. Ketika saya baik, maka biarkanlah saya hadir, ya, hadir pada orang yang kita ajak, kita berada seutuhnya di sana. Itu juga bentuk kebaikan. Karena ada orang, dia mungkin bersama tapi sibuk dengan HP-nya, apakah itu jadi baik? Dengan sibuk melihat telepon dan manusia bahkan tidak real, terus hapus gambar, video, melihat ini, melihat itu. Ya, perlu mulai untuk bercakap-cakap dengan orang di sebelah kita. Jadi sungguh-sungguh hadir dan tersedia, cukup tersedia dan hadir di sana.
walaupun tidak ada percakapan. So how much are we willing to be present? Jadi berapa banyak kita ingin untuk hadir atau tersedia adalah cara untuk jadi baik. Itu tidak mengambil banyak dari kita. Cukup berikan kasih dan restu baik dan hadir sepenuhnya di sana. Yang pertama, hadir dengan diri kita dan kemudian hadir di saat ada orang lain di sana. Karena kita akan memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita. Cara kita menyetir, cara kita menaruh sesuatu ke lemari, itu adalah simbol dari bagaimana kita perlakukan diri kita. Bila kita baik dan lembut pada diri kita, maka kita akan memperlakukan hal sekitar kita dengan yang ini adalah refleksi dari siapa saya. Ketika ada orang mengatakan, oh tidak, saya tidak marah, sangat nyata bahwa perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tapi saya tidak melakukannya untuk dilihat orang lain, tetapi saya melakukannya untuk menjaga energi saya. Jadi saya harus keluar dari sendiri dan So, let me tell you a story. Ada cerita. So, there was a monk who was ada seorang biksu di Tibet. And apparently it's a real story. I don't know, but saya tidak tahu apa kisah nyata apa. And he was imprisoned in China. Ada di Cina. Now you know that the religion of the Buddhists, one of their main pillars is to be compassionate. Salah satu pilar agama Buddha adalah menjadi welas asih. He was then, you know, whatever, however he was freed and he returned back. The head monk asked him, so how was it? Jadi saat dia kembali, kepala biksu bertanya, bagaimana tadi? And the imprisoned monk said, yes. He said, I almost felt. Ya, berkata, saya hampir. I almost felt. Saya hampir jatuh. Bahwa hampir saja saya tidak bisa memiliki belas asih orang ini. But he was able to maintain his tapi dia jaga welas asih. Jadi bayangkan di orang-orang yang mengetes dia, menguji dia, dia mampu untuk menjaga prinsip dharma untuk tidak melepaskan agamanya, prinsipnya itu. Jadi bisakah kita tidak melepaskan tas asih dan kebaikan kita tak masalah apapun yang anyway the other thing people always say is well what do you mean orang sering mengatakan apa yang nama kebaikan so just simple things and maybe hal sederhana you can also come up with pada akhir ada really mengingat anak. Hal sederhana juga adalah cukup tersenyum dengan orang lain. Seperti sebelumnya, cukup hadir. Kalau ada orang rumah yang telat datang ke rumah, duduk dengan mereka, walaupun Anda sudah makan, duduk dengan anak. Sometimes when somebody wants to get in or into the lane, again we are like, you know, we're trying to force them out. Again, be kind. Kadang juga saat kita mengantri, kadang kita berdesak-desakan. Kembali lagi cukup menjadi baik. Just respect that. Yeah, they need that sleep, whatever time. Kalau walaupun misalnya ada orang tidur, ya cukup respect.
not to be like a bulldozer and say, well, no, I have to get my job done. But again, if you just, you know, imagine if you, I know maybe we analyze these things too much, but it's all very subtle. So ya, mungkin saja kita menganalisa, tapi ini sangat halus. And then they wake up and they're such a, you know, good person. Bayangkanlah kalau orang itu tertidur dengan sangat lelap, lalu saat dia bangun dan dia mendapat banyak inspirasi untuk menjadi orang baik, lalu siapa yang mendapat berkah dari itu? Anda, karena membantu orang itu untuk tertidur dengan lelap sehingga di hari berikutnya dia bisa melakukan hal yang sangat baik. Ya, kemudian yang lain, beri ruang pada orang lain di pertemuan, saat duduk di meja, di kafe, di restoran. Ya, kita bisa mengajak orang, ayo silakan. If I again can help, you know, and be kind. Bila saya bisa menjadi baik, maka saya mendapat berkah untuk. Give a genuine compliment. Ya, berikan pujian yang tulus, bukan yang palsu. Genuinely, yeah, praise the other person. Jadi puji orang dengan tulus. Dengarkan. Thank you many times. Ucapkan terima kasih sering-sering. Pick up litter, even if it's not yours. You know, sometimes like you're in a house or you're in a wherever, office or whatever. Just to help the environment or just to help the ambience. Help to clean up or wash up. I mean, jadi bantu bersih-bersih. They always win other people's hearts. Jadi dengan demikian kita bisa memenangkan hati orang lain. Jadi saya mengajarkan kemanapun kau pergi, coba bantu orang lain, tidak duduk seperti seorang putri. Ketika kita menilai, menghargai sesuatu atau orang lain, kita menjaganya dengan hati-hati. Ketika kita benar-benar respect pada orang, seperti berlian, bila saya benar-benar menghargai berlian itu, betapa saya menjaga dengan penuh kasih dan sangat hati-hati jaganya. Apakah Anda akan jaga yang menjaga hal lain seperti berlian itu? Tidak. Bila saya benar-benar menghargai dan respect pada orang lain, maka saya akan menanganinya dengan hati-hati. Jika saya tidak mengasihinya cukup. And I want to say that many companies are joining this bandwagon of what we call corporate social responsibility. Ada perusahaan yang disebut CSR, jadi corporate social responsibility itu dana hibah dari perusahaan untuk lingkungan. Jadi semua orang melakukan itu dalam menjadi baik. Lalu apa yang saya lakukan? Bagaimana saya membantu dunia? Saya menjauh dari diri. In fact, in the Raja Yoga, in Brahma Kumaris, sesungguhnya di Raja Yoga, di Brahma Kumaris, kita percaya bahwa apa itu pelayanan? Pelayanan berdasarkan untuk memberi kebahagiaan. Bila kita pergi ke customer service, apa tugas mereka? Tugas mereka adalah untuk membuat Anda bahagia. Make you a happy customer. Jadi dia ingin membuat Anda menjadi pelanggan yang bahagia. In the same way, when we demikian pula, service, when we are
Ketika kita membantu orang lain, melayani orang lain, maka saya memberi kebahagiaan, saya menjadi baik. Dan itu kembali, ya kembali dengan kasih, berkah-berkah, dan kebahagiaan pada saya. Dalam Hindi ada ungkapan, jika ada sewa, ada mewa. Jika saya melakukan pelayanan, maka ada buah, buah seketika, buah instan, dan buah instan itu adalah kebahagiaan. Maka kebahagiaan adalah kekuatan. Berkah yang saya dapat dari orang lain juga adalah kekuatan. Itu menambah kekuatan saya. Dan saya ingin berbicara tentang lingkungan. Seberapa baik sih kita pada lingkungan? Karena kita telah mengambil begitu banyak dari planet. Pikirkan lagi, apakah kita perlu sebanyak itu? Bahkan pagi ini kami berdiskusi, apakah itu yang saya perlukan atau yang saya inginkan? Ketika kita pergi berbelanja, shopping, tanya diri Anda, apakah ini saya perlukan atau saya inginkan? Bila saya mengambil terlalu banyak, orang lain juga akan kekurangan. Jika Anda memerlukan, ambil itu. Tapi jika Anda tidak benar-benar memerlukan, mengapa? Nah, kita menjadi bagian dari siklus ikut. Because that means I'm creating that collective karma. Karena itu artinya saya menciptakan karma kolektif. And the other aspect of nature is, aspek lain tentang unsur adalah ketika saya pergi, ketika saya melihat tempat yang indah, kita semua duduk di sana dan mengambil. Oh, betapa indahnya, cantik. Tapi bagaimana duduk beberapa saat, duduk dalam meditasi dan memberi alam tur, getaran kasih, jadi bersyukur, jadi berterima kasih. Pikirkan itu. Jadi pikirkan untuk melayani unsur itu daripada berpikir untuk mengambil. Jadi itu cara kita memberi kepedulian pada lingkungan. Gak ada istilah yogic agriculture, yoga untuk pertanian. Jadi aura cahaya yang diciptakan menciptakan mempengaruhi sawah, ladang, sehingga tumbuhan itu tumbuh lebih hijau atau lebih cepat. Itu berpengaruh. Memang getaran kita berpengaruh, beri dampak. Cukup beri perhatian pada itu. Saya harus juga mengembalikan, tidak hanya mengambil. Sebuah cerita. Mungkin ada yang belum mendengar. Cerita tentang batu dan bunga. So basically there was a big storm. Ada badai besar in front of a rose bush. Di hadapan mawar. Every day the rose bush kept cursing the stone and was hoping that. Setiap hari itu terus mengutuk batu itu. Rose bush was cursing the stone that the stone should get out of the way. Agar batu itu pergi. Batu itu. And he wanted the stone out of the way so everybody could see. Jadi mawar itu ingin batu itu hilang agar semua orang dapat melihat keindahannya. Lalu suatu hari ada orang datang mengambil batu itu.
Lalu Mawar itu, oh saya sangat senang semua orang sekarang bisa melihat saya, tidak halangi. Dan setelah seminggu, Mawar itu dipotong dan dibawa ke gua. Dan Mawar itu ditaruh di mana? Kaki dari batu. So that stone had been carved into an idol. Jadi batu itu telah diukir menjadi patung, dan Mawar itu sekarang ada di kaki dari batu itu. Batu itu ada sekarang, apakah engkau mengenal? So really it's so important to be kind. Jadi sangat penting untuk menjadi kisah tentang kesombongan, kebaikan. Ketika kita menjadi baik, maka hanya kebaikan yang kembali. Jadi, ada yang mengatakan, kebaikan adalah hadiah yang setiap orang bisa memberikannya. Lakukan sesuatu untuk orang lain, bukan karena mereka, karena siapa Anda. Kindness, it costs nothing but means everything. Kebaikan tidak mengeluarkan biaya. I'm sure some of you have seen this WhatsApp picture. Never look down on anyone unless you're helping them up. Jadi jangan pernah melihat orang lain rendah kecuali Anda mengangkat dia. So, Jabin, I'm going to stop there. We can do a meditation. Jadi, we can take questions, whatever. Kita akan meditasi. Ada tanya jawab. Thank you very much. It would be nice before we start the meditation, I would like to highlight some of the points that you ingin. First of all, you brought to our awareness of how mengulang poin-poin, bahkan lingkungan, dan saya pribadi. Ya, jadi bagaimana tentang kebaikan, ada kekerasan pada anak-anak, kemudian bagaimana orang tua di Jepang tidak ada yang peduli karena saat usia lanjut mereka harus tinggal sendiri sampai meninggal. Ya, terlihat baik itu dari kepala, menjadi baik itu dari hati. Ya, terlihat baik itu berbeda dengan menjadi baik. So what I took from today is kindness is not something that demands hard work. Yang saya ambil hari ini, kebaikan bukanlah sesuatu di mana kita harus bekerja keras, tetapi itu merupakan suatu sifat alami kita. However compelled you might be to do so. This is what we are mostly judging people. I see that there are some people that they are saying. Saya lihat ada beberapa orang. Is it loud enough now? Can you hear me? Ya. I can hear you fine. Ya, sekarang bagus suaranya. So, sisters, would you say right to say that being kind requires courage and strength? Ya, apakah benar menjadi baik perlu jadi kuat? Because I'm not used to it, but ya, mungkin awalnya. Perlu keberanian dan kekuatan, ya, mungkin awalnya. Kita tidak fokus menjadi baik di luar sana, tapi jadi baik yang kita rasakan pada diri kita setiap hari. Karena ketika kualitas itu berbentuk, maka itu akan secara alami membuat saya menjadi baik. Itu akan menjadi perilaku saya, menjadi respon instan saya. Cukup menjadi, jadi baik, maka apapun yang muncul ke hadapan Anda, Anda mampu menangani. Baik.
Contoh seperti jadi damai, kenapa kita perlu menjadi damai? Agar kita bisa menjadi damai menghadapi apapun. Jadi, agar kebaikan menjadi sifat alami. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan, saya ingin Anda memimpin kami untuk bagaimana jadi baik dan menanamkan kebaikan itu menjadi alami pada diri kita. Baiklah, duduk dengan tenang. Jadi, rahatkan mata Anda yang ada sesuatu yang ada di hadapan Anda. Kita meditasi mata terbuka. Ambil napas dengan dalam. Saya mulai dengan mengingatkan diri saya bahwa saya jiwa yang sangat suci, sangat